Ya, pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku tidak ambil pusing mengenai usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang meminta KPU menetapkan standar formulir dukungan untuk calon kepala daerah dari jalur independen. Pada hari Selasa lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta KPU untuk menetapkan standar formulir untuk menyeragamkan dukungan bagi calon independen. Fahri meminta formulir standar KPU dilampirkan bersama dengan formulir dari relawan dan fotokopi KTP. Usulan Fahri otomatis membuat para pendukung Ahok harus mengulang dari awal kerja keras yang telah mereka lakukan, yaitu mengumpulkan hampir 1 juta KTP. Meski demikian, Ahok menanggapi santai usulan tersebut, bahkan mempersilahkan Fahri untuk maju memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta. Ya nggak apa-apa lah, dia juga wakil ketua DPR independen kok, nggak ada partai kan dia. Jadi Fahri Hamzah tuh sama saya tuh dia cuma merasa saingan aja. Jangan independen, jangan dia doang dong, masa? Gua juga independen, kalau dia kan wakil ketua DPR independen. Jadi Fahri Hamzah paling hebat di Indonesia, anggota DPR independen. Nggak ada di undang-undang loh, kalau calon independen ada dalam undang-undang. Jadi sebenarnya dia lebih inovatif, lebih hebat daripada saya. Makanya dia jangan saing. Kita ke Pilkada DKI, pemirsa. Spanduk dukungan pencalonan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat yang terpasang di sejumlah lokasi di Jakarta dicopot oleh petugas Satpol PP. Spanduk dukungan dianggap mengganggu ketertiban dan dipasang tanpa izin. Belasan petugas Satpol PP Pemprov DKI mencopot spanduk dukungan pencalonan Ahok Jarod yang terpasang di beberapa lokasi strategis di Jakarta. Spanduk diduga dipasang sekelompok orang yang mendukung Ahok Jarot maju kembali sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI. Namun spanduk tersebut dianggap mengganggu ketertiban dan tidak berizin, sehingga dicopot oleh petugas Satpol PP. Selain mencopot spanduk Ahok Jarot, petugas juga menertibkan puluhan spanduk ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dari sejumlah politisi yang dipasang di atas jembatan penyeberangan. DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pilkada. Di Undang-Undang tersebut ada satu pasal yang jadi kontroversi, yakni pasal 48, di mana pasal ini memperketat proses verifikasi KTP yang menjadi syarat dukungan calon perseorangan atau independen. Pasal yang mengatur verifikasi administrasi dan faktual itu dinilai banyak pihak sebagai cara menjegal para kandidat perseorangan, salah satunya petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebab proses verifikasi yang menggunakan metode sensus selain merepotkan, juga berpeluang menggugurkan banyak KTP dukungan bagi kandidat independen. Lalu benarkah pasal 48 ini memang menjadi penjegal calon independen seperti Ahok? Apa upaya teman Ahok menghadapi undang-undang pilkada tersebut? Dan untuk membahasnya, kita sudah menghadirkan narasumber dengan topik kita hari ini, 1001 cara jegal Ahok. Di studio telah hadir pendamping ahli teman Ahok, Bapak I Gusti Putu Arte, dan juga pengamat politik Yunarto Wijaya, serta dari kantor KPU ada Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Ya, terima kasih Pak Putu Arte dan juga Mas Toto sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Ya, selamat malam juga buat Pak Hadar Nafis Gumai yang bergabung bersama kami dari kantor KPU. Kita tahan dulu, kita simak informasi berikut ini. Undang-undang Pilkada pasal 48 yang mengatur verifikasi faktual bagi dukungan calon independen dinilai memberatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kembali maju lewat jalur independen mengaku tidak masalah dengan pasal tersebut. Namun Ahok tidak dapat menutupi kegusarannya karena merasa dipersulit langkahnya menuju Pilkada tahun depan. Berikut kutipan pernyataan Ahok.
Ya, kita langsung memulai perbincangan. Pak Putu, kalau nggak bisa ikut, makan saja kursi gubernurnya. Siapa yang mau makan, Pak Putu? Anggapan Pak Ahok ini siapa sih sebenarnya yang mau makan kursi gubernur? Ya, siapa yang memang dari sekarang ini bersaing gitu kan? Tapi memang aturan ini memang memperberat. Jujur, sebenarnya lebih saya sepakat dengan Pak Ahok, buat kami sih nggak ada soal. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara soal bagaimana syahwat DPR untuk memperberat calon independen itu sejarahnya panjang itu. Jadi sejak awal ketika kemudian ini kan apa sejarahnya ketika Undang-Undang Nomor 11 Pemerintahan Nasional tahun 2006 itu memberi ruang calon independen itu kan angkanya di situ 3%. Nah, kemudian muncullah gugatan Undang-Undang 32 oleh salah satu anggota DPR dari Lombok, lalu Rangga Lawe. Nah, direvisilah Undang-Undang 32 itu yang kedua menjadi Undang-Undang 12 2008. Angkanya di situ masih sebetulnya sudah berat. Artinya kalau mau paralel dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh harusnya kan 3%, tapi di situ kan 3-3.5%. Nah, kemudian muncullah ketika Undang-Undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, diangkat lagi kemudian menjadi angka 6.5% sampai 10%. Dan pembahasan kemarin kan mau naik lagi jadi 15%. Jadi sebetulnya memang nggak ikhlas DPR. Tapi hak inisiatif itu kan bukan datang dari DPR, tapi karena terpaksa karena MK yang mengesahkan itu. Tapi ini artinya untuk menjegal calon independen atau ini adalah bagian dari 1001 cara menjegal Ahok? Ya, salah satu kita curigai juga mungkin Ahok akhirnya jadi korban. Tapi ketika pasal 48 3 hari itu sebetulnya pasal itu tidak cerdas itu menurut saya gitu. Karena sudah ada waktu 14 hari, biarlah KPU yang mengatur. KPU yang mengatur sehingga fleksibel, karena jangan bikin undang-undang yang Jakarta sentris. Kalau di Jakarta 3 hari mendadak kan bisa dekat. Bagaimana kalau di Papua satu tempat dengan tempat yang lain bisa 2 hari jalan kaki itu untuk mendatangkan orang. Atau Maluku Utara harus perlu pakai sampan, perlu pakai boot segala macam. Maka saya kira ini juga agak-agak berlebihan. Nah, sekarang itu tugas KPU kan menjadi sangat sangat berat, KPU di daerah terutama. Karena sebetulnya bagi calon tidak ada masalah, yang terjebak itu KPU di daerah. Mereka harus bekerja maksimum di 9 hari pertama itu untuk memastikan semua jalan. Lah kalau kemudian logistik tidak siap, anggaran tidak cukup, verifikator tidak cukup, terlalu banyak kemudian yang tidak bisa ditemui. Nah, akhirnya kan jadi artinya di daerah semakin sulit lagi sebenarnya. Betul, kualitas. Itu kalau tidak, di Jakarta sendiri bagaimana untuk teman-teman Ahok? Buat kita nggak ada masalah, karena kita sudah bisa, ya artinya mau dijegal sebelum dijegal pun sebenarnya kita sudah punya rumus untuk melawan penjegalan itu gitu kan. Kita percaya diri lah seperti Pak Ahok bilang, nggak ada soal buat kita. Baik, Mas Toto, Anda melihat ini verifikasi ini mempermudah atau mempersulit sih sebenarnya? Ya, jelas mempersulit. Kalau kita coba lihat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putu ya, bagaimana sejarah jalur perseorangan ini, tanda kutip, seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Saya pun sebelum berbicara mengenai verifikasi faktual, termasuk yang menolak naiknya angka ambang batas bagi dukungan jalur perseorangan. 3% pun kalau kita bicara bandingkan dengan negara-negara lain di sistem presidensial yang mengakui jalur independen sudah termasuk berat. Di Amerika Serikat katakanlah untuk menjadi calon presiden saja di masing-masing negara bagian hanya dibutuhkan, misalnya negara bagian besar California, hanya butuh 1%. Terbesar Arizona misalnya itu 3%. Itu pun tapi didasarkan pada disebutnya vote cast. Jadi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya itu berapa jumlah yang memilih, artinya partisipasi pemilihnya. Di sini didasarkan pada DPT, bahkan sempat ingin dinaikkan ke jumlah penduduk. Itu pun menurut saya sudah sangat memberatkan. Yang kedua, kemudian diatur lagi dengan verifikasi faktual, dengan aturan tambahan kemudian melalui harus diperiksa DPT, lalu kemudian berdasarkan KTP elektronik, ketika kita menyadari bahwa sistem administrasi kependudukan kita masih bermasalah. Belum seutuhnya selesai permasalahan mungkin IKTP. Mungkin karena itu misalnya kemudian harus ada verifikasi faktual secara survei yang dia harus dilakukan. Verifikasi faktual, pertanyaan terbesarnya kemudian adalah, kenapa di dalam undang-undang yang baru ini, kemudian saya tidak mengerti, dan saya harapkan disosialisasikan dengan sangat benar oleh DPR, apa makna 3 hari? Yang itu menurut saya melampaui kewenangan yang sudah pernah ada dalam konteks verifikasi faktual yang ada di PKPU 9 2015. Yang itu mengatur selama 14 hari KPU berhak melakukan verifikasi, tergantung bagaimana kemudian mereka bisa mengumpulkan di PPS ataupun menemui. Batasan 3 ini saya belum mengerti apa maknanya, selain menurut saya memang membatasi memberatkan kerja juga. Dan jelas memberatkan gitu kan. Tidak ada argumentasi yang menurut saya cukup kuat. Yang kedua, pertanyaan terbesar adalah secara teknis juga. Kalau hari ini dibahas juga di beberapa media nasional ya,
harus didasarkan pada DPT sebelumnya misalnya. Artinya pemilih pemula ini kemudian bisa kehilangan momen untuk menjadi pemilih. Yang ketiga, saya tidak tahu Pak Hadar mungkin bisa menjelaskan nanti, apakah perangkat yang dimiliki oleh KPU dalam konteks ini verifikator, dalam konteks ini anggaran, itu dimungkinkan. Teman Ahok ini jangan main-main loh kalau kita bicara contoh Jakarta, targetnya 1.200.000. Orang awam mengatakan, dengan jumlah 1.200.000 verifikasi faktual arti misalnya menghabiskan waktu 30 menit sampai 1 jam, berapa lama waktu diperlukan? Berapa banyak verifikator yang perlu disiapkan? Gitu ya. Dan seberapa terjaminnya kualitas dari verifikator tersebut untuk kemudian bisa bekerja profesional? Tambah dikit saja, yang sebetulnya agak heran ini, pasal ini adalah yang berat itu, kalau tidak ditemukan langsung dinyatakan gugur itu. Itu kan sebetulnya apa istilahnya, merugikan calon, karena sebetulnya untuk menemukan atau tidak menemukan itu udah urusan KPU sebagai petugas verifikator di situ. Oke, baik, kita sapa dulu Pak Hadar. Pak Hadar, Anda sepakat dengan Mas Toto dan juga Pak Putu Arta? Ya, saya kira kami juga melihat bahwa pengaturan di pasal 48 khususnya tentang pembatasan 3 hari bagi pendukung yang tidak ditemui itu harus menyatakan dukungannya ke kantor PPS. Prosedur sensus atau prosedur menemui semua pendukung dan masa 14 hari itu sebetulnya sudah kami laksanakan selama ini. Yang baru adalah pembatasan 3 harinya. Nah, ini buat penyelenggara sudah pasti lebih memberatkan. Kalau bagi pendukung atau dari tim pasangan calon, perkiraan kami iya, tetapi kami tidak akan mengelaborasi atau memberi pandangan lebih jauh tentang ini. Lebih baik saya fokus tentang kerja daripada para petugas kami. Oke, Pak, nanti dalam... Jadi kalau kami nanti menemukan dalam 1 hari kerja... Iya, silakan Pak. Bekerja dalam 1 hari, itu ada misalnya 50 orang yang tidak kami temui, maka 50 orang ini akan punya batas waktu 3 hari kemudian. Kemudian besok kami terusan kerjanya, PPS bekerja, dan ditemukan 25 yang tidak ditemukan, maka yang 25 ini punya batas waktu 3 hari kerja kemudian. Jadi ini menjadi agak rumit ya, karena satu sisi kita harus mencari pendukung, di sisi lain ada juga yang harus standby di kantor untuk menunggu pendukung-pendukung yang tidak ditemui dengan variasi batas waktu yang berbeda-beda. Jadi untuk daerah yang pendukungnya banyak, di daerah perkotaan misalnya, untuk di daerah yang daerahnya secara geografi sangat sulit, itu pengaturan seperti ini akan memberatkan. Perkiraan kami juga akan berat buat para pendukung juga. Oke. Baik, Pak Hadar, kita masih akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, begitupun juga Mas Toto dan juga Pak Putu Arta. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Kami kembali usai.